Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan tabel border tabel atau garis tabel agar tidak terlihat. Nah, di sini saya mempunyai contoh. Ini ada tabel, ada dua baris ya. Dan di sini saya membuat soal. Pastinya tabel ini harus tidak terlihat agar soalnya lebih mudah dibaca. Baik, bagaimana caranya? Silakan kalian arahkan ke tabel terlebih dahulu. Di sebelah kiri atas ada tanda plus ya. Klik kanan pada tanda plus tersebut, kemudian pilih tabel properties, kemudian pada menu tabel pilih border and shading. Nah, pada border and shading, pilihan settingnya kalian buat none. Kemudian klik tombol OK. Nah, kemudian OK lagi. Sekali lagi border pada tabelnya menjadi menghilang. Padahal di sini tetap masih ada tabelnya ya teman-teman, cuma tidak terlihat. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.